Halo semuanya, selamat malam. Baru bangun, bukan baru bangun guys, ngantuk. Mana bebeknya di sana? Makan apa tadi? Makan ayam sama nasi, soalnya nggak sempat, nggak apa, nggak ada daging kurban. Emang nggak like guys? Nggak dapet daging. Aku emang kurbannya di Jogja, nggak di sini. Kalian gimana yang kurban tadi? Makan apakah? Pandanya mana? Oh, ini panda ini. Makan sate i enak banget. Pusing banyak daging. Iya. Bersyukurlah masih bisa makan daging kurban. Saya nggak sempat makan daging kurban. Kemarin aku baru showroom guys, semoga kalian tidak bosan ya melihat muka saya setiap hari ini. Apa kabar? Baik, baik. Collab sih, collab sama siapa? Di sini jam 10 lewat. Wow. Kamu di mana? Di sini jam 9. Collab sama Garcia. Oh. Nanti ngulang lagi dari awal. Udah enggak hujan ya? Hujan? Emang tadi hujan? Lupa. Hai Kacisini, hai Ham-Ham. Sama Marsha kapan? Kapan-kapan. Pakai hoodie ya? Enggak, ini pakai kayak sweater gitu. Lagi pilek ya? Enggak guys. Sama Fanny dong. Iya, nanti ya. Kirain pajama. Enggak. Kacamatanya hampir sama. Oh ya? Ini. Kangen sama Cigre. Kangen sama semuanya guys ya. Udah lama gak ketemu, sama semuanya juga kangen. Sama staffnya, sama membernya, sama kalian juga. Semuanya kangen. Ngantuk ya? Lumayan.
Boleh nambah cinta nggak? Boleh dong, Novalkun. Iya, woi, corona jahat katanya. Iya, makanya stay at home ya guys, jaga kesehatan. Aku lebih kangen Cici. Terima kasih. Bosan gak, Ci? Mulai bosan, guys. Aku gak pernah dibaca. Hai Ulfan. Siapa itu namanya? Ulfan. Mana tadi? Hai Ulfan. Hai Oshiku Shani. New visitor. Sampai 25 Juli. Oh, sampai 25 Juli ya PPKM ya. Bosan sekolah online. Harusnya tuh bulan ini deh, kalau nggak salah harusnya ada mulai offline guys. Tapi tiba-tiba ada peningkatan kasus, jadinya harus diundur dulu. Aku mau lihat muka aku dari sini, kok nggak bisa ya? Hari ini semua member showroom, bagaimana perasaan kalian? Di sini tahu Gartic Phone? Tahu, aku pernah main juga kok, pernah beberapa kali main. Nanti bakal ada OFC event ya guys, sampai ketemu. Kalian pernah main Gartic? Seru loh main Gartic. Di sini sama nanti bakal ada JKT playlist setiap membernya. Nanti ada punyaku juga, jadi buat kalian yang mau denger, tunggu tanggal rilisnya dari JOT. Itu apa sih? Gartic itu nama gamenya. Rilis kamu kapan? Belum tahu guys, belum tahu kapan. Kalian kalau ada rekomendasi lagu boleh kasih tahu aku. Pegel megangnya HP. Kangen teater nggak? Kangen banget. Gartic, iya Gartic ya. Gartic atau Gartic sih? Gak tahu aku. Rhapsody as always, betul. Poninya masih ada. Masih, ini masih pendek. Ini tuh bekas poni aku nih. Nih. Masih ada, cuman dia udah agak panjang aja, guys. Tuh. Jadi kalau dikesampingin udah menggabung. Semua member showroom. Iya dong. Yuk ponian lagi nanti ya, kalau mulai teater aja cepet banget panjang. Iya rambut aku cepet panjang, seriusan. Ini aja udah segini cepet panjang. Pakai bando, aku nggak pernah pakai bando lagi guys, gak suka.
Mau potong lagi? Belum tahu, nanti ya. Mengumpulkan niat dulu kalau mau potong poni. Bondol yuk. Sepertinya belum kalau bondol. Batik ya? Enggak, ini enggak batik. Ini kayak emang motifnya kayak gini. Ini udah lama banget bajunya aku punya. Mabok daging enggak? Aku juga enggak makan daging. Enggak ada kurban di dekat sini. Balonnya apa kabar? Masih ada balonnya. Tapi yang huruf M-nya udah meleot, udah kempes. Udah berapa kali makan hari ini? Sekali doang. Kenapa gak makan? Ya karena emang gak ada dagingnya. Gak kurban di sini juga sih. Jadi gak ada. Kalau lagi bosen ngapain? Tergantung ngapain ya. Biasanya nonton, nonton film, nonton series, nonton YouTube. Sekarang lagi suka nyulam juga. Jadi kalau lagi ada waktu ya udah nyulam aja. Sering bacain DM nggak? Sering guys, sering kok. Baca novel. Aku kurang suka baca buku sih anaknya. Paling bacain yang apa itu yang biasa, yang waktu itu aku pernah tunjukin di showroom. Yang kayak cuman cerita-cerita pendek gitu. Nonton drama Nevertheless gak? Belum nonton, soalnya mau nunggu sampai episode-nya habis dulu. Aku gak bisa guys kalau ngikutin drama ongoing. Keburu lupa ceritanya, jadi aku lebih suka ngikutin drama yang udah habis baru aku nonton maraton gitu. Terus video playlist nonton enggak? Wattpad enggak. Wattpad aku enggak baca guys, enggak pernah baca Wattpad. Jangan baca Wattpad. I know. Maaf ya suka DM-DM. Ih, gak apa-apa, aku malah seneng guys. Mau martabak manis gak? Mau. Kirimin aku dong. Ih, hari ini temanya adalah menggabut bersama saya. Karena kemarin baru di showroom, jadi kayak gak tahu hari ini mau ngapain lagi ya. Mana sih ini alamatnya? Alamatnya ada di bawah sini. Kalian bisa catat alamat saya di bawah sini. Showroom sambil nyulam dong. Nah, bisa juga tuh, ada di depan. Aku ambil aja ya. Ntar ya guys, aku ambil biar ada kegiatan kita. Wait, Nek.
bag. Jadi ini udah ada boxnya. Ini udah yang kedua, guys. Yang pertama kemarin udah jadi. Ambil sini, enak banget. Jadi yang kedua ini baru dikit, karena baru kemarin doang deh kayaknya. Namanya bubble wrap satisfying. Ya kelepasan. Kalian sebutnya kelepasan. Okay. Ini baru segini doang sih, belum jadi semua. Ini ini jarum sama bentar, mau dua yang mana ya. Kita yang 1, 2, 3 kok beda? Beda. Sebentar ya guys. Jadi ini tuh benangnya gede, jadi itu harus kadang harus dipisah gitu loh. Yang bikin lama tuh kadang misahin, misahin benangnya. Oh, I see. Nih aja deh. Tuh guys, sampai bundet gini kadang. Kadang sampai bundet. Kalian tahu bundet gak sih? Kalian nyebutnya apa kalau berwood kayak gini? Bajunya beli di mana sih? Aduh, aku lupa banget guys, ini udah lama banget. Baju ini udah sangat lama. Ini caranya adalah, ini namanya mata nenek. Kalau kalian sini terus masukin dingnya, apa ini namanya, benang sini. Bentar. Hmm.
wow, gunting. Masuk deh. Kenapa enggak Fanta Najwa? Saya kurang tahu. Terus ini biasanya diikat di ujungnya gini. Biar apa namanya? Siap. Kayak menjahit ya pun. Iya sama, emang kayak menjahit guys. Cuman ininya agak beda. Oke. Ini gimana ya cara memperlihatkannya? Nih misal aku mau merajut daunnya dulu. Tadi aku mau merajut yang mana ya? Aku lupa. Kan. Aduh ini susah banget. Seperti ini aja karena saya ngantuk. Oh, sepertinya salah. Jangan-jangan. Ini kalian menurut kalian bagusnya di mana ya warna hijaunya? Ini harus ini kali ya. Salah bun. Saya salah. Nih kadang nih kalau salah harus ini berkali-kali diulang lagi. Ya. Nah, kita mulai nih biar kalian kelihatan. Oke. Makanya kok aku lagi bosan gini. Kok aku gak bisa tidur gitu kemarin jam 1 atau jam berapa. Jadi gini aja aku. Tiap hari. Kalau lagi gak ada kegiatan. Emang gak ada. Kok gak kelihatan ini? Ulangnya besok aja. Ini ya. Aduh, kalian gak bisa ini kelihatan ya sih. Gini ya pokoknya. Aku harus deket ini ya. Kelihatan gak kali ya? Wow. Susahnya tuh kadang ya karena ngikutin pola, jadi kita tuh harus kayak ngeliat titiknya gitu loh, itu yang susah biar dia rapi. Sini misal masukin sini. Karena bentuknya daun jadi dia ada kayak teknik gitu guys. Nih kelihatan gak sih? Nih masukin ke sini. Oh gitu.
Iya, begitu. Ini aku kayak santuy banget gitu ya, guys. Polanya dari sananya. Iya, betul. Jadi kita tinggal ngikutin polanya aja. Cuma kan karena bentuknya beda-beda, jadi itu kadang ada tekniknya sendiri gitu loh. Ini tadi yang mana ya? Lo kayak gini guys, bisa menghilangkan stres. Seru sekali, kayak jadi nggak gabut. Karena kan kayak gini tuh kadang lama kan, jadi itu tiba-tiba aja kayak nggak kerasa, ah udah jam segini gitu. Sok sibuk aja kan. Ya, kan lumayan ini bisa jadi hobi baru juga nih. Sepertinya ini menjadi hobi baru gue sekarang. Nanti kalau udah selesai aku pengen cari lagi yang lain. Cari pola-polanya yang lain gitu loh. Iya, seru. Seru sekali. Jangan nahan capek sih, matanya perih. Iya, kadang capek matanya karena kadang tuh kayak harus ngeliat gitu loh. Nyelam tuh bikin ngantuk gak? Enggak, karena apa ya, malah bikin fokus gitu loh guys, karena kan dia harus ngeliatin ininya kan, bentuknya gitu-gitunya. Seru sih, cuman kadang susah kalau apa nggak pas gitu atau apanya, kadang kesel karena nggak rapi kan. Nggak tahu sih ya, kalau aku kan orangnya gitulah guys, kayaknya kurang nih gitunya aja apa benang. Oh, this up. Ah, kita sambil dengar lagu aja deh. Kalau benangnya kependekan gimana, Ci? Nanti ditambahin lagi. Jadi yang ini kayak harus dimatiin dulu gitu. Terus nanti baru deh ditambah lagi benangnya. Kita lagu apa ya? Shuffle play aja deh. Gak tahu lagu apa. So fun. Come.
seperti santuy sekali ya, Bu. Jarumnya hilang. Kayaknya dia masuk sini deh, jatuh ke bawah. Jarumnya hilang kah? Kayaknya dia masuk ke sini deh, ke sela-sela kasur sama apa? Ah, guys, ternyata ada di sini. Nggak hilang. Masih banyak. Mbak Pacar. Hai Mas Pacar.
banget pun duduknya. Iya. Biar kalian lihat. Kakinya santuy but. Ya ini duduk gini aku. Kadang buat nahan ini nih, buat nahan apa? Ininya. Emang kelihatan sih nyilamnya nggak pakai kacamata, kelihatan guys. Nah, kalau salah kayak harus dibalikin lagi. Wow, kemana ini? Jadi satu. Ini guys, jadi yang baru dibikin. Lanjut ini, aduh, sulam alis aja katanya. Aduh guys, gak bisa sulam alis. Yang tengahnya bunga apa? Aduh, bunga apa ya, nggak tahu bunga apa ini. Yang kuning ini, nanti warnanya kuning. House with the mirror. Kita ganti warna dulu deh. Ini cukup ya. Oke,
gue suka bundet ya. Lagunya apa? Ini lagunya Sasha Sloan yang House with No Mirror. Ini satu album sih, aku suka banget sama albumnya dia yang ini. Namanya Only Child. Jadi aku suka dengerin satu albumnya. Oh, ini bundet guys, nggak tahu keikat gitu, ya kita potong saja. Yeah. Tumben pakai sweater. Ah. Aku emang sering guys pakai sweater, pakai hoodie. Nah ini karena kegedean benangnya, jadi aku suka bagi dua gitu. Karena kalau kegedean, kadang tuh jadinya terlalu numpuk. Ini juga susah, bukan susah sih, cuman di paginya biar sama gitu. Nah, ini susahnya ini kan. Ini yang suka lama tuh ininya nih, bagi-baginya. Even if you think you do, biasanya aku kayak gini, aku minta bantuan Mbak Ita biar cepet. Aku bagi kayak gini tuh yang lama. Aku harus minta bantuan Mbak Ita. Jadi gini guys, kalau ada orang yang ngebantu ini cepet banget nih. Oke Mbak, sorry ya. Dibagi dua kayaknya. Ya tinggal ditarik gitu. Bundet ya? Kalau ada dua orang tuh gampang. Kalau gak sendiri. Susah ya? Terus itu lagi. Itu gue nyaman banget, itu lagunya di depan. Hai Mbak Ita katanya. Mbak Ita. Apa? Mbak Ita. Ada sih Mbak Ita. Sorry. Enggak, ini gimana? Ini kalian kenapa pada kasih love-love gitu sih? Emotnya love-love gitu. Dalam rangka apa nih? Kasih emot love-love semua. Thank you guys, I love you. Dalam rangka emang gak boleh? Boleh banget. Cuman kayak lucu aja, kenapa emang? Dalam rangka apa? Lucu banget sih, kenapa sih kalian bisa aku nyoba fitur baru. Fitur baru apa? Ini salah satu lagu favorit aku di album ini guys. Nama judul lagunya Is It Just Me. Nih, gunting aja mbak. Kasih. Thank you mbak. Iya. Just
jarumnya tuh suka tiba-tiba hilang, itu aku nggak tahu kenapa. Terima kasih guys, love love nya. Thank you, thank you, thank you. Gemes banget sih ya kamu. We love you too. I love you too. We nggak tuh. Nih kita masukin lagi ke dalam sini. Ngirim emot ini telat ya. Iya, soalnya mereka lucu tuh, gemes mereka emang. Mari kita mulai lagi. Ini benangnya yang warna beda, ini yang lebih apa namanya, lebih muda warna hijaunya. Kita pakai ini di mana ya, sini. Seru banget guys, pokoknya kayak hidupnya tuh tenang gitu, nyaman gitu. Semoga kalian gak bosan ya ngeliatin aku ngerajut gini. Aku turunin dikit biar kalian kelihatan. Susah-susah gampang. Aku sih mungkin karena masih belajar ya guys, jadi susah. Dan aku orangnya tuh kayak maunya rapi gitu. Jadi kadang kalau gak rapi aku pulang, itu sih lamanya. Wow. Sorry. Kesenggol.
aku tuh pernah apa baca komentar gitu kan di IG yang sama mention sih, katanya jadi inget zaman SMP, jadi inget ini. Emang kalian waktu zaman SMP dulu zaman sekolah ada pelajaran kayak gini guys? Kok aku nggak ada? Seru banget. Aku pengen malahan ada kayak gini. Dulu adanya ini origami guys. Kadang tuh kayak gini juga nih belakangnya suka bundet gitu. Ada malah dari SD, seru banget. Aku tuh suka banget dari dulu kerajinan-kerajinan tangan kayak gini. Aku dulu sering bikin boneka dari apa guys, kain panel gitu loh, boneka jari. Main lagi ke Kabumen enggak? Belum pernah. Nyantai banget ya. Iya nyantai. This is people change, but I guess it's true. They say people change. Guys, itu tusuk rantai ya? Tadi itu ada yang tanya. Aku sempat baca-baca juga sih di doesn't last forever. Oh. If high school makes me mad,
kasih guys komentarnya, lucu sekali kalian kenapa menggemaskan. Nanggung banget nih, tinggal sedikit lagi tapi terima kasih komennya sedikit. Lucu ya katanya. Iya lucu banget ya, gemes deh kalian. Kurang guys itunya, benangnya. Jadi harus diikat dulu, ditambahin. Kalian ngantuk gak sih guys? Kalau kalian ngantuk, tidur aja. Belum ngantuk cuy, lumayan. Ini jam berapa ya? Jam 10, wow. Bentar lagi deh ya. Sebentar lagi kita duluan ya mak, besok kelas. Iya. Bye bye, thank you. Kita lanjutin sedikit lagi. Okay.
cu amat sih komennya, cu amat sih. Selesai. Oke, nanti aku lanjutin lagi. Mana tadi? Hasil yang kedua. Ini hasil yang kedua hijau ini tadi yang barusan aku suruh bentuknya daun. Kelihatan tipis. Tadi ini sama. Ini sama ini. Terima kasih guys. Sungguh benar-benar bisa tenang dan nyaman. Jadi aku kadang kayak gini. Kalau lagi nyulam, tiduran aja sambil santai. Wanna live in the world. Sedikit lagi jadi. Semuanya thank you yang udah nemenin aku showroom hari ini bersama saya yang aduh potnya emang agak suka goyang-goyang. Thank you sudah sedikit melihat aku nyulam, nanti kapan-kapan lagi ya. Oke. Menyulam seru. Thank you semuanya. Agak nge-lag. Dirian mau selesai nge-lag. Makasih Seratona, thank you. Kak Pinka, thank you. Ada Kak Karo, thank you. Nova Lovshani, thank you. Dian Hadi, makasih Kak. Temennya Etriko, thank you. Kak Aul juga. Adelika, thank you. Mana tadi? You girl, thank you. Ada yang mana sang, thank you. Sansomon juga makasih. Listian 31, thank you. Alvin, thank you. Didio Sani, thank you. Aldin, thank you. Sakaif, thank you. Lazar, makasih. Merlin juga. Sehun sayang. Thank you Sehun. Ada Kiwi. Kimi apa Kiwi? Wah kasih dikai, kasih dik. Thank you Shima, thank you Sirai, Natsutama, Demaul Arfan, Botol Kecap. Siapa aku? Siapa kamu? Pernah berjuang. Thank you Tini Hermawati, makasih. Sama Pamela, terima kasih ya semuanya. Tadi vlog-vlognya lucu sekali. Komennya kok kayak gemes gitu sih. Sehat selalu. Makasih kalian juga sehat terus ya. I wanna live in a world where something's real. Bye. See you on the next show. Nanti aku kasih lihat hasilnya kalau yang ini udah jadi semua. Lepas guys. Dadah.